Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada kenangan indah yang diberikan oleh salah satu sahabat kita nih, di mana di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang jalan-jalan di Turki ya, bersama dengan Krisna Fahrezi, dan juga ada si ganteng Chandra Zik yang selalu menemani Ayu kemanapun berada nih ya, makeover dan juga hairstylist yang selalu dibawa Ayu Ting Ting kemana-mana nih pemirsa. Inilah kenangan dari Titim 0872, Memory of Turki bersama teman-teman dan juga tim dari Ayu Ting Ting. Kapan ya kira-kira Ayu bisa ke Turki lagi nih ya, buat film atau nyanyi bareng lagi deh ya sama abang-abang ganteng dari Turki. Mimin sih berharap Ayu Ting Ting bisa kolaborasi lagi ya bersama dengan sahabat-sahabat di Turki nih. Itu harapan Mimin dan pastinya harapan semua teman-teman di rumah kan. Selain ada memori yang diberikan oleh salah satu sahabat kita, di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Yeay, weekend kita selalu seru di Dufan pastinya. Banyak banget wahana dan juga permainan seru, apalagi ditemani dengan sahabat dan juga saudara-saudara nih, terutama gadis kecil tercinta Bilqis Humairah Reza. Itulah keseruan Ayu Ting Ting saat kemarin jalan-jalan di Dufan bersama dengan 20 anggota keluarganya. Dan hari ini si cantik Bilqis ternyata lagi kurang sehat nih pemirsa, dan obatnya adalah Sumerah. Walaupun Ikis dalam keadaan kurang sehat nih, ada penyemangat barunya, yaitu ponakan tersayang Sumerah. Lihat saja betapa gemasnya Ikis terhadap Sumerah yang memang lucu ambol nih ya, ambol banget nih pipinya, dan pastinya selalu disayang oleh keluarga tercinta nih. Sehat selalu untuk Ikis, Sumerah, dan juga semuanya. Happy weekend deh. Dan pastinya hari ini adalah hari Senin dan hari libur nih untuk semuanya, karena hari ini sudah mulai libur sekolah ya. Happy-happy untuk bunda-bunda semua di rumah, dan pastinya selalu bahagia. Oke ya sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Sumerah dan juga keluarga. Pastikan Anda selalu menyaksikan channel ini, karena Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat menikmati. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumeh. Ciluk. Gue diblokir. Gak bisa nepon. Sumeh. Sumeh. Sumi, anak siapa ini? Anak siapa ini? Suaranya mana? Suaranya mana? Cium dulu kakak Ikis. Sayang kakak Ikis, cium lagi kakak Ikis sayang. Nggak boleh sama kakak Ikis gitu, sama-sama main. Kecil banget sama kakak Ikis. Kenapa kamu kakak Ikis teriak? Mela, sayang Ikis kakaknya, sayang. Sayang dong. Sayang sama kakaknya. Dang ilha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Cium. Siapa mau kakak Ikis mana? Sayang kakak Ikis dong. Kakak Ikis lagi sakit. Sayang dong. Sayang. Sayang, oh peluk, oh sayang, cium lagi kakak Ikis, cium dulu kakak Ikis, cium Kikis, cium,
Ada yang cium saya. Ciluk, Pak. Ciluk kicis gitu, ciluk gitu. Oh iya, enggak. Sumeh, Mbak. Dia naik yang kedua kalinya. Always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck.